kalau diikutkan setiap hari rutin saya, saya akan bangun di setiap pagilah dan saya akan menjalani latihanlah di waktu pagi di track Majlis Sukan Negara MSN. Dan kemudian kalau ada kelas di waktu pagi, saya akan pergi ke kelas lah sebab saya masih belajar di Universiti Putra Malaysia. Dan kemudian saya akan terus baliklah lepas training, latihan training tu sebab ialah saya nak ambil rehat untuk training waktu di sesi latihan petang pula lah sebab petang pun saya masih ada latihan. Di hujung minggu je saya ada masa pun, tu pun saya akan berehat sebab saya akan menggunakan rehat saya secukupnya. Tak pun kalau ada macam rasa boring sikit, saya akan keluarlah untuk hilangkan stres tu. Actually tak terfikir pun untuk nak jadi seorang atlet ni, tapi dengan dorongan ayah tu membantulah untuk saya menjadi seorang atlet sehingga kini lah. Sebab masa tu tak berapa nak menceburi sangat dalam bidang sukan ni, tapi biasalah masa di peringkat sekolah dulu kan banyak rumah-rumah sukan, jadi dari situlah saya start untuk menceburi dalam bidang sukan ni dan sehingga kinilah saya menjadi seorang atlet. Actually the best part menjadi seorang atlet ni satu dapat menyertai kejohanan lah, di salah satunya menyertai kejohanan di luar negara. Dan yang paling last lah, yang paling saya paling best, the part bila jadi atlet ni, kita dapat ke overseas and berlari dengan orang yang lebih baik daripada kita and jumpa yang orang yang kita kagumi lah. Actually, ayah lah banyak yang betul-betul support lah sampai ke tahap ni sebab ayah, perkataan yang dia selalu cakap, daripada bawah kita dah start, so sampai ke tahap ni, penat lelah tu berbaloi lah dibayar dengan apa yang kita mahukan. First, yang tak boleh dilupakan, diberi peluang dapat world cup ke Olympic Rio pada tahun 2016 masa tu. And then diberi peluang lagi ke Asia Games di Palembang pada tahun 2018. Lepas tu Commonwealth Games 2018 juga. Masa tu memang tak dijangka pun akan ke Commonwealth Games sebab masa tu nama saya adalah nama yang terakhir untuk ke Commonwealth Games. And then the last, saya dapat pingat perak lah di Sukan SEA 2017 di Kuala Lumpur bagi acara 100 meter dan acara 200 meter. Sebab tu acara individu, so saya macam terkejut jugalah dapat. Peralatan Under Armour yang banyak membantu saya dari segi training adalah pakaian, sarung tangan gym and then sweater by Under Armour sangat membantu saya lah di track dan juga gym lah. Macam sarung tangan gym tu bantu saya dari segi grip ketika saya mengangkat weight. Lepas tu dia punya pakaian sangat selesa, sangat membantu saya lah ketika saya berlari. And then sweater by Under Armour yang kalis air tu sangat membantu ketika di waktu hujan. Terima kasih sebab banyak support saya sampai ke hari ini, especially kepada peminat-peminat sukan olahraga lah. Jadi saya sangat-sangat terharu and saya harap teruskan menyokong sukan di Malaysia, especially sukan olahraga. Hello, it's me again. So, today I am going to be tortured sebab last time Dabita was really nice to me and she was like, "Tak apalah, we do it, we take it slow." So, we have our national sprinter Zainato. Okay, hari ni kita akan ada 3 exercise. 3, okay. Satu bench press. Okay. Okay, second squat. Okay. Then the last one is power clean. What is that? Mm-hmm. Tak pernah dengar. Dah satu jengka ni lah. Supaya kita senang nak cut. Then make sure turun sampai ke paras. Habis lah. Habis then push. Boleh angkat tak? Kalau tak boleh tambah weight. Huh? Kalau tak boleh tambah weight. Ke paras dada. Dada. Okay, uh-huh. Turun. And then. Angkat. Okay, turun. Okay. Okay, angkat. Push, push.
another one. Rasa boleh tambah wig kot. Alright, okay. Aku pula yang risau. Memang patut risau pun. Okay, lepas okay. Tu. Okay, turun. Half. Half. Okay, tapi make sure okay, make sure pinggang kena jaga sebab yang uh-huh. Melibatkan pinggang. So, kena careful lah. Pinggang ke bahu ni? Yeah, sebab rasa kalau you sway tu macam boleh like memang akan effect kat pinggang lah. Then kalau tambah weight pula, kalau boleh ada orang akan tolong lah sebelah. Okay. She makes it look so easy. Thank you, Tato, and all the best. Okay, terima kasih.